10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakil dekan, para wakil dekan, para ketua jurusan, dan seluruh sivitas akademika dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa bertemu kembali dalam rangka peringatan Disnatalis Fakultas Ilmu Kesehatan yang ke-6. Pada tahun ini, beberapa capaian sudah kita raih. Ya, di antaranya adalah akreditasi dari Prodi Pendidikan Jasmani, akreditasi dari Prodi Pendidikan Nurse. Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita. Pada tahun ini, akreditasi dari kedua prodi tadi mendapatkan nilai A. Itu semua adalah berkat kerjasama kita semua, ya, kerjasama mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika bahu-membahu untuk memajukan Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Di sisi lain, publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional dari dosen-dosen kita juga semakin banyak, prestasi dari mahasiswa juga semakin banyak pula. Alhamdulillah, tentunya patut kita syukuri. Di usia yang ke-6 ini, 6 tahun ini, kita terus berbenah, ya, memajukan Fakultas Ilmu Kesehatan bersama. Dengan kerja keras, kerja sama, kerja ikhlas, dan kerja cerdas, tentunya apa yang kita inginkan mudah kita raih. Oleh karena itu, mari terus kita bahu-membahu berkarya memajukan Fakultas Ilmu Kesehatan. Dari segi jabatan fungsional, dosen yang merupakan poin besar dalam penilaian akreditasi, juga kita mengalami lompatan yang signifikan. Jumlah rektor kepala kita pada tahun ini juga bertambah. Dari jurusan kesehatan masyarakat ada Pak Budi Haji, kemudian ada Bu Dwi Sarwani, kemudian dari keperawatan ada Bu Yunita Sari, dan ini masih dalam proses untuk maju ke rektor kepala. Di antaranya adalah Bu Mekar, Pak Ngadima, kemudian Bu Simi, dan masih antri juga dalam proses pengajuan adalah ke jabatan guru besar, yaitu Ibu Heri Winarsi dan Ibu Warsina. Mohon doanya, mudah-mudahan kedua calon profesor ini juga segera dimudahkan sehingga jabatan fungsional dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan segera bisa mengejar ketertinggalan dari fakultas yang lain. Alhamdulillah di tahun ini juga jabatan fungsional guru besar saya turun sehingga menambah jumlah jabatan guru besar di universitas, dan tentunya guru besar pertama di Fakultas Ilmu Kesehatan. Semua ini patut kita syukuri dengan kerja keras kita bersama. Semua akan memberikan hasil yang luar biasa. Kepada mahasiswa, jangan lupa untuk terus berkarya, belajar. Ilmu itu tidak ada batasnya. Di atas langit masih ada langit. Jadi teruslah belajar, baca, baca, dan baca. Kita mesti ingat yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa Iqra, ya, saat menerima wahyu dari Allah SWT, yang disampaikan adalah Iqra, bacalah, bacalah. Karena dengan membaca kita tahu semua perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa membaca tentunya kita akan tertinggal dengan pengetahuan-pengetahuan yang terus maju dan berkembang. Tidak ada hal yang mudah kita raih. Semua butuh kerja keras. Ya, dari mungkin perlu yang lain ketika masih tidur, kita perlu lembur malam hari untuk membaca, untuk mengerjakan tugas, membuat paper, dan sebagainya. Jadi tidak ada hal yang mudah diraih, tentunya perlu kerja keras. Oleh karena itu, di saat Disnatalis yang ke-6 ini, saya berpesan, ya, jangan lupa terus berkarya, berusaha. Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika
kaumnya tidak berusaha. Dan tentunya setelah berusaha, kita jangan lupa untuk berdoa. Dengan izin Allah, semua hal bisa terjadi. Dari hal yang tidak mungkin bisa berubah jadi hal mungkin. Mahasiswa yang sebanggakan, ayo kita terus maju. Ramaikan Disnatalis Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Produk yang kita buat, kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa membuat masyarakat menjadi sehat, bisa bermanfaat bagi semuanya. Ayo segera kita lakukan. Masih banyak karya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menunggu uluran tangan kita, menunggu karya kita. Lakukanlah. Dan ayo terus kita maju. Selamat melaksanakan Disnatalis yang ke-6. Mudah-mudahan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan selalu tercurah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman berdiri pada tahun 2014 dan merupakan pengembangan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sebelumnya tergabung dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sejak tanggal 9 Oktober 2006. Fakultas ini terdiri dari 5 jurusan diantaranya kesehatan masyarakat, keperawatan, farmasi, ilmu gizi, dan pendidikan jasmani. Komplek kampus Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan terletak di Jalan Dr. Suparno Karangwangkal, Purwokerto Utara. Visi dari fakultas ini yaitu menjadi fakultas yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni, di bidang kesehatan yang relevan dengan pengembangan sumber daya pedesaan yang berkelanjutan berlandaskan pada sumber daya dan kearifan lokal pada tahun 2034. Jurusan Kesehatan Masyarakat berdiri sejak tahun 2001 dengan nama Program Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2007 menjadi Jurusan Kesehatan Masyarakat di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Dan pada tahun 2014 bergabung dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Jurusan Keperawatan didirikan pada tanggal 2 Maret 2005. Pada saat awal berdirinya, program Sarjana Pendidikan Keperawatan menginduk pada Fakultas Biologi dan menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya pada tahun akademik 2005-2006. Pada tahun 2007 menjadi jurusan keperawatan di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan
dan pada tahun 2014 bergabung dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Saat ini, jurusan keperawatan memiliki program studi sarjana keperawatan, profesi nurse, dan kelas internasional. Jurusan farmasi pada awalnya adalah program sarjana farmasi yang berdiri pada bulan Maret 2005 bersamaan dengan program sarjana keperawatan. Pada awal pelaksanaannya merupakan binaan dari Fakultas Farmasi UGM. Pada tahun 2007, program sarjana farmasi diubah menjadi jurusan farmasi yang berada di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Dan pada tahun 2014, tergabung dalam Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Saat ini, jurusan farmasi memiliki program studi sarjana farmasi, program profesi apoteker S1, dan program studi pendidikan apoteker atau PSPA. Program studi ilmu gizi didirikan pada tanggal 22 September 2010 dan mulai menyelenggarakan pendidikan pertama kalinya pada tahun akademik 2011-2012. Bergabung dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan pada tanggal 5 Januari 2011, yang kemudian menjadi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan pada tahun 2014. Dan pada tahun 2020 diubah menjadi jurusan ilmu gizi. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi berdiri sejak tahun 2014 dan mulai menyelenggarakan pendidikan pertama kalinya pada tahun akademik 2014-2015 yang tergabung dalam Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Kemudian pada tahun 2020 diubah menjadi jurusan pendidikan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mahasiswa dan hadirin semuanya. Alhamdulillah di tahun 2020 ini capaian dari Fakultas Ilmu Kesehatan sangat membanggakan. Diawali dari awal tahun dari akreditasi prodi keperawatan. Alhamdulillah yang tadinya B pada tahun 2020 ini bisa kita tingkatkan menjadi akreditasi A. Kemudian disusul kemarin yang baru-baru ini adalah akreditasi dari prodi pendidikan jasmani. Ini juga lompatan yang luar biasa. Dari yang sebelumnya akreditasi C itu bisa kita tingkatkan menjadi akreditasi A. Tentunya ini atas kerjasama semua sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa maupun tenaga administrasi. Semua bahu-membahu bagaimana membangun prodi-prodi Fakultas Ilmu Kesehatan ini menjadi lebih baik. Kemudian PR selanjutnya adalah reakreditasi. Tentunya kita tahun ini lagi persiapan untuk reakreditasi dari prodi kesmas maupun prodi farmasi. Harapannya kedua prodi ini bisa mengikuti prodi-prodi yang lain. Dari total 5 prodi yang terakreditasi A sudah 3 prodi. Nah, yang PR sekarang adalah prodi kesmas dan prodi farmasi. Kemudian dari jumlah pegawai, saat ini total dosen kita yang PNS itu adalah 108 dan yang non PNS adalah 21, sehingga total 129. Dan pada tahun ini kita mendapatkan CPNS baru, ya, meski ini belum pengumuman, tapi kita ada 4 kursi untuk CPNS baru, sehingga harapannya nanti bisa menambah, memperkuat armada di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Kemudian dari jumlah pegawai administrasi, tahun ini juga berhasil kita turunkan dari 91 pada tahun lalu menjadi 85, ya, sehingga rasio dosen dengan administrasi menjadi lebih baik lagi. Dari total 129 dosen, pada tahun ini juga mengalami lompatan yang luar biasa untuk jabatan fungsional dosen. Banyak dosen-dosen yang jabatan fungsionalnya naik, ya, terutama dari yang tadinya belum memiliki jabatan asisten ahli. Pada tahun ini jumlah asisten ahlinya meningkat. Kemudian yang tadinya sudah asisten ahli juga sudah bergerak maju ke lektor. Ya, meskipun masih ada hambatan dari lektor ke lektor kepala,
karena terbentur harus berpendidikan S3 dengan jurnal terakreditasi nasional atau dengan pendidikan S2 dengan jurnal internasional reputasi. Tapi tentunya kita terus berupaya dan alhamdulillah pada tahun ini kita bisa berhasil meningkatkan dari lektor ke lektor kepala, sehingga total pada tahun ini kita memiliki 8 lektor kepala dan 1 orang guru besar. Ini capaian yang luar biasa karena tidak mudah untuk meraih jabatan fungsional guru besar ini. Kemudian dari jurnal terakreditasi, saat ini di Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki 8 jurnal ilmiah. Salah satunya adalah jurnal Keperawatan Sudirman. Dan jurnal ini sudah reakreditasi di periode yang kedua dan berhasil mempertahankan peringkat Sinta 2. Dan mudah-mudahan ini PR juga, tahun depan harapannya sudah bisa terindeks di Scopus. Ya, mohon doanya kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu dari jurnal-jurnal di FIKES ini. Kemudian seminar internasional rutin alhamdulillah bisa kita laksanakan meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Seminar internasional tahun ini alhamdulillah mengalami peningkatan yang luar biasa. Indikator ini terlihat dari jumlah peserta yang tadinya hanya sekitar 350-an, tahun ini lebih dari 400-an peserta mengikuti seminar internasional. Dan tahun ini juga kita bekerja sama dengan jurnal internasional Indeks Scopus Q3 dan Q4. Harapannya tentunya jumlah publikasi artikel yang terindeks Scopus tahun ini mengalami peningkatan. Dan kita juga kerjasama dengan mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, nanti tahun ini, akhir tahun ini, karena pada saat ini sedang editing untuk artikel dari seminar internasional ini, sehingga harapannya di akhir tahun sudah bisa publish dan terindeks Scopus. Kemudian jumlah HAKI tahun ini masih stabil di kisaran angka 50-an, sehingga masih mempertahankan produk jumlah HAKI ini masih cukup banyak. Kemudian tim komisi etik ini sudah terbentuk, sudah operasional, tinggal settle atau keberadaannya ini mendukung untuk mempercepat masa studi mahasiswa. Karena dengan adanya komisi etik sendiri harapannya tugas akhir mahasiswa tidak mengalami kendala. Kemudian dari indikator jumlah doktor, saat ini jumlah doktor di FIKES sudah mencapai 21 dan yang masih studi juga cukup banyak, sehingga total ke depan mudah-mudahan bisa segera kita raih 50% jumlah doktor. Ya. Kemudian capaian lain, saat ini prodi pendidikan jasmani dan prodi ilmu fisik juga sudah kita rubah statusnya menjadi jurusan. Ini tentunya meningkatkan kebanggaan kita. Dan kelas internasional tahun ini memasuki prodi yang kedua, angkatan yang kedua. Harapannya kualitasnya terus ditingkatkan. Nah, untuk rencana tahun depan, tentunya pembukaan prodi S2 keperawatan dan S2 kesehatan masyarakat. Mohon dukungannya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya, baik pembangunan gedung terpadu untuk melengkapi fasilitas-fasilitas di Fakultas Ilmu Kesehatan maupun pembukaan prodi S2 bisa berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mendudukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa asmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Disnatalis Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Dengan memohon ridha dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kepada Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu semoga bisa menjadi lebih baik lagi, semoga semua jurusan di Fakultas Ilmu Kesehatan bisa dapat akreditasi A, semoga fasilitas-fasilitas dalam fakultas bisa memenuhi semua kegiatan mahasiswa, dan juga semoga dapat menciptakan lulusan-lulusan yang dapat bersaing dengan dunia luar. Halo Rara. Hai Ki. Kamu lagi sibuk ngapain, Ra, sekarang? Haduh Ki, tugas selesai satu, tumbuh 1000 nih, gak ada kelarnya. Kamu sendiri gimana? Ih, sama banget sih, Ra. Tugas tuh udah jadi kayak makanan pokok, terus tidur cuma jadi selingan. Eh, iya nih, jadi inget dulu, tiap nugas pasti sambil nongkrong di OU. Iya ya, Ra. Kangen juga rapat di OU. Walaupun berisi, tapi ujung-ujungnya di sana lagi. Iya, terus kalau rapat di kampus pesen DO, pas istirahat makan bareng-bareng deh. Bener banget, Ra. Terus nih ya, aku jadi inget sih tiap pulang kuliah siang, itu kan kita biasanya makan bareng anak kelas ya. Tapi kita tuh selalu bingung gitu, mau makan apa, mau makan di mana. Iya, bener banget tuh, ujung-ujungnya aku juga yang nentuin. Eh iya, kalau diingat-ingat, semenjak kuliah aku jadi makan terus . Pantesan nih gendutan sekarang, sebel banget. Emang, kamu jadi bulat banget sekarang tuh. Tapi, makin cantik juga kok. Halah, bisa aja nih tutup botol, dasar. Tapi ya, Re, aku tuh malah kebalikannya dari kamu tau. Aku tuh semenjak di rumah terus, malah males makan. Eh, gak boleh gitu, Ki.
Justru tuh ya, sekarang kita tuh harus makan teratur, banyakin sayur, buah, air putih juga tuh, jangan sampai lupa. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya, aku tahu walaupun bosen sih di rumah aja, ya tapi tetap jangan pergi-pergi buat hal yang gak penting ya. Tetap jaga jarak dan pakai masker kalau emang kita harus keluar. Aduh, siap Bu Bos, siap. Perhatian banget sih. Ih, gemes deh. Tapi makasih loh udah perhatian sama aku walaupun kita cuma sebatas teman. Tapi Ara, kamu aman kan ya di sana? Iya, aman kok Ki, tenang. Cuman emang lagi capek aja sama jenuh sih ini. Capek gak sih kuliah online kayak gini? Nugas terus, tapi ya gak ngerti apa yang disampaikan dosen. Aduh. Iya, sama Ra. Kuliah, absen, terus harus sambil bantu kerjaan rumah juga. Waktu senggang dipakai buat nugas. Ya capek dan bosen banget sih sebenarnya. Bener banget Ki. Belum lagi acara-acara organisasi tuh yang semuanya berubah jadi online juga. Harus adaptasi dan putar otak buat ngejalanin semuanya. Makin stres aja dah serba online kayak gini tuh. Tapi walaupun banyak yang harus dikerjain, jangan terlalu dijadiin beban ya Ra. Boleh kok rebahan bentar, main game, atau duet sama idolamu kayak biasanya kalau kamu di mobilku. Walaupun suara kamu bikin aku pusing. Ngeselin ya kamu. Udah manis di awal, ujung-ujungnya ngeledek juga. Dasar. Bercanda dah, bercanda. Ih, jangan marah gitu dong. Kamu nih bilang kesel tapi senyum-senyum juga kan sebenarnya. Ngaku kamu, ngaku. Iya sih Ki. Makasih ya udah buat aku senyum lagi. Semoga keadaan cepat membaik kayak semula. Biar bisa kuliah offline lagi, bisa praktikum offline, organisasi offline, gak dapet tugas banyak ini lagi. Udah kangen nih sama teman-teman dan suasana kampus juga. Amin, amin. Iya Ra, iya. Aku tahu kok, kamu tuh sebenarnya kangen sama aku kan. Sabar dulu, sabar. Ih, ngesabaran banget. Idi, apaan sih? Aku matiin juga nih teleponnya. Dah ah, balik nugas lagi yuk. Oke, siap Bu Bos. Kalau bosen, telepon lagi aja ya. Serba-serbi pandemi, karya Anzalna. Pandemi, orang bilang ini musibah. Bagaimana tidak? Terhitung sudah 3 bulan lebih kita berada di rumah. Sunyi, senyap, rindu, senang, gemuruh kita rasakan cuma di rumah. Sungguh pandemi ini memang kejam. Kejam membuat kehidupan runyam. Seperti kegiatan kuliah, kuliah daring. Ya, kuliahku daring. Dilarang tatap muka secara langsung, hanya melihat layar laptop dan HP. Tidak adanya senyum, keluh kesah seorang teman. Hanya aku yang merasakan semua. Membosankan. Aku rindu. Rindu masa dulu yang harus ke kampus untuk belajar. Kini tidak. Rindu bersendau gurau dengan kawan, kini tidak.
Rindu harus pulang malam karena tugas. Kini tidak. Rindu ketika harus rapat sampai malam. Kini tidak. Kini saat pandemi, hari-hari kami harus dilalui dengan menatap layar ponsel atau laptop. Yang kami temui hanya tugas. Walaupun saat daring, kami jadi tahu banyak soal IT. Tapi tetap saja, rasanya ingin luring. Ya, luring! Offline saja. Semesta, tolong cepatlah sembuh. Aku rindu keadaan seperti dulu. Aku rindu aktivitas yang dulu. Tolong, sembuhkan dunia ini. Untuk teman-temanku pejuang daring, kita sedang diuji kesabarannya. Kita sedang diuji ketabahannya. Mari tunduk dan berdoa kepada Sang Kuasa. Agar semesta ini kembali seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa adalah harapan. Harapan perubahan atas masa depan dan selalu bersuara tentang kebenaran. Slogan Agent of Change melekat di tubuhnya. Maka pikiran dan hatinya harus bersatu untuk melebur dan menjadikan kenyataan. Maha melekat pada namanya. Seakan segala doa dan harapan besar harus ada di kepalan tangannya. Demi menerangkan setiap yang ia lewati. Demi menjadi seutuhnya mahasiswa, maka jalannya adalah tidak pernah berhenti berusaha, terus bergerak, dan selalu optimis. Walau pandemi melanda, tetapi optimis selalu menyala. Karena mahasiswa harus terus bergerak ke depan, menyuarakan harapan, dan kebenaran rakyat. Kuliah adalah kewajiban dan tujuan utama mahasiswa. Memperkaya pengetahuan dan idealisme, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya harus terus belajar. Jangan lupa untuk berkembang, perbanyak teman untuk masa depan. Ada hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengalaman di luar mata kuliah. Organisasi namanya, dinamika dalam memecah kebuntuan. Ada 3 dosa besar mahasiswa pada saat waktu kuliah. Tidak membaca, tidak menulis, dan tidak berdiskusi. Membaca dan menulis bisa kita dapatkan pada saat kita di dalam ruang kelas. Diskusi pun juga sama, tapi diskusi akan memperkaya kita ketika kita berdiskusi di organisasi. Mahasiswa tak hanya tentang aktif, tapi harus produktif. Waktu kuliah itu sebentar, tapi bukan berarti sebagai alasan untuk tidak menciptakan karya-karya. Ayo gunakan waktu kuliahmu untuk terus aktif bergerak dan menciptakan karya sebanyak-banyaknya. Era degradasi peran mahasiswa sedang berjalan sampai saat ini. Berbeda dengan generasi mahasiswa sebelumnya,
yang dikenal dengan gerakan mahasiswa yang aktif, produktif, peka, dan menjadi peran utama dalam perjuangan kepentingan rakyat. Catatan sejarah menunjukkan gerakan mahasiswa menjadi pelopor cikal bakal terbentuknya negara ini. Dimulai dari peristiwa kemerdekaan, peristiwa Tritura, sampai dengan peristiwa reformasi. Bisa kita lihat betapa besar peran yang aktif dan progresif mahasiswa pada saat itu. Tetapi kehebatan itu kini tinggal cerita saja. Dari mulut ke mulut atau catatan buku-buku sejarah saja, dapat dikatakan tidak adanya jejak nyata yang diwariskan kepada mahasiswa sekarang. Jangan jadikan kita mahasiswa yang memetik hasil panen yang pohonnya ditanam oleh generasi mahasiswa sebelumnya. Mari, kawan-kawan, kita rajut kembali. Kita kembali ke dalam hakikat sebagai mahasiswa. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Mari, kawan-kawan, dimulai dari diri kita sendiri. Belajar dan terus belajar. Belajar dengan sebenar-benarnya. Berguna tak menuntut sempurna. Kegagalan itu kewajaran. Bangkit, pusungkan dada. Bergerak untuk mewujudkan. Pengembangan potensi mahasiswa salah satunya adalah dengan gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penelitian, karena mahasiswa sebagai akademisi. Kemudian yang kedua adalah gerakan pengabdian, karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pembela kebenaran, karena mahasiswa adalah mitra kritik. Pemberontakan dan perlawanan menjadi keniscayaan bagi mahasiswa yang menghibahkan diri pada kepercayaan akan tegaknya kebenaran jika ada ketidakadilan dan penindasan di persimpangan jalan. Agenda-agenda penting mahasiswa yang pertama adalah membaca, kemudian yang kedua adalah berdiskusi, kemudian yang ketiga adalah aksi. Jangan pernah menjadi budak yang disekolahkan, karena setiap mahasiswa punya kemerdekaan di dalam dirinya sendiri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Manusia terlahir sebagai pribadi yang unik. Pemanfaatan setiap potensi dalam ruang lingkup pendidikan tinggi tidak hanya terfokuskan dalam bidang akademik. Potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa senantiasa harus tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan dan juga cara. Mahasiswa yang bijaksana merupakan mahasiswa yang bisa memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Produktivitas dalam bidang non-akademik dalam ruang lingkup mahasiswa memiliki berbagai macam sarana yang disediakan oleh Civitas Akademika, seperti kompetisi, organisasi, dan juga pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari kemampuan setiap mahasiswa. Hanya tinggal memilih, ingin menjadi mahasiswa aktif yang produktif atau hanya sebagai mahasiswa, karena hidup kita yang menentukan. Banyak jalan untuk kita menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan produktif. Terkadang kita temui rekan-rekan kita, rekan-rekan mahasiswa yang sibuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui mimbar-mimbar publik. Kita wajib mendukung mereka, barangkali yang mereka sampaikan merupakan aspirasi hati rakyat. Di satu sisi juga,
Terkadang kita temui rekan-rekan kita yang sibuk dengan karya tulisnya. Mereka sibuk dengan ide-ide dan gagasan-gagasannya untuk menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat. Di satu sisi juga, terkadang kita temui rekan-rekan kita yang sibuk memulai wirausaha. Semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Dari banyak hal itu, bisa kita lihat bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi mahasiswa. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan produktif. Lantas sekarang, mari kita kenali diri kita dan tentukan tujuan kita. Cukup sekian, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next one, yeah, yeah.
But I still want that. This time is now. This time is now. Bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyalir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Haruskah